Oke, selamat datang di Rido Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengemot kendang real drum ini, real drum ini ya, jadi kendang Android. Oke, nah, yang perlu kamu siapkan alatnya, siapkan dulu. Kamu harus download real drumnya di Play Store, APK editor di Play Store atau di Google yang cari yang pro. Terus yang kedua adalah samplingnya, sampling kendangnya ini ya, ditetak. Terus ini ada tung. Oke, sudah sedia. Terus kita akan masuk ke APK editor dulu. APK editor, set archive. Saya akan mencari. Saya akan mencari aplikasinya dulu. Real drum ini ya. Clip view. Terus asetnya SFX. Kita mau ganti apa ya? Dulu kita buka real drumnya dulu. Bagian mana nih? Tom dulu ya. Tom aja. Ini tom 1, ini tom 2 paling. Coba kita lihat dulu di set archive. Tom. Mana tom? Ini. Tom EV sama tom EV juga. Oke, Tom EV 1. Tom EV 1, ini kan Tom EV 1 ya. Udah, nutup lagi. Tuh. Aduh. Ini kita jadikan, ini tak, ini tung. Tom EV 1, Tom EV 2. Kamu bisa ini diklik, ini tahan, lalu kita klik custom bisa. Di soundnya bisa kamu klik EV, terus load file, kamu cari di mana lokasinya. Dan bisa seperti itu, cuman nanti dia nggak permanen dah. Jika diinstal tempat orang lain, pasti akan berubah. Ya, dia akan berubah. Suaranya dia akan kembali ke originalnya. Oke, yang ini adalah permanen, tanpa rututan. Oke, kita akan kembali lagi. Kita tadi udah ketemu ya. Kita ke set archive, Tom EV 1, bunyinya seperti ini. Ini terus Tom EV 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung eksekusi saja. Kita masuk ke APK editor. Klik dulu. Kita select APK from appet. Lalu kita klik real drum ini. Kita klik simple edit. Kita klik asset. Terus kita klik SFX. Kita cari Tom EV 1. Ini ya, udah ketemu ya. Lalu klik ini yang ada gambar pensil kecil ini. Klik. Nah. Lalu kita kembali, kita cari di dangdut ya. Tadi aku ngetak samplingnya di dangdut. Oh, enggak ada. Oh, harus dirubah dulu namanya. Nah, ini kan OGG ya. Samplingnya mereknya Wave, lupa saya, pantas nggak kedetek di situ. Kita ke file lagi, kita ke samplingnya, ketak dulu, kita rubah namanya jadi OGG ya. Tungnya juga sama OGG. Nah, sudah nih ya, tak tung OGG. Kita kembali lagi ke APK editornya ini. Nah, pasti di sini gak ada. Nah, tak kan? Eta ada. Yang tom 1 tadi tak. Terus tom 2 EV tung. Tung. Lalu kita klik save. Ditunggu baik. Oke, ditunggu saja. Nanti dia akan berimajinasi lagi. Berjadi-jadi gendang. Oke. Kita tunggu saja. Oke, sudah terjadi lagi. Kita klik install ya. Kita klik install lagi. Cepret. Nah, jika terjadi seperti ini, Anda harus klik remove dulu. Kita harus menghapus file yang ada di yang udah diinstal. Klik remove.
klik uninstall, di drum uninstall, lalu klik install lagi. Nah, dia mesti menginstall. Kita tunggu saja. Tunggu saja. Oke, sudah. Kita klik open. Sudah jadi kan? Mudah sekali bukan? Dan untuk yang lain ini sama saja, caranya seperti itu. Lalu gimana cara merubah ikonnya, bro? Nah, kita akan mencari logo ikonnya dulu. Saya akan mencari dulu logo ikonnya. Segitu saja dulu tutorial kita untuk mengubah suaranya ya. Jadi kendang Android, oke? Nanti akan saya kasih tutorial lagi untuk ikonnya yang berubah jadi seperti kulit kendang. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, subscribe ya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.